Halo teman-teman semua. Nah, kali ini gue bakal ajak kalian untuk makan di Ayam Taliwang 27 yang beralamat di Jalan Budi Raya Kemanggisan nomor 27. Gimana rasanya? Penasaran? Yuk langsung aja kita hidup ke dalam. Oke. Nah, ini ada piagam penghargaan. Nah, ini ayam bakar Taliwang. Ini khas Lombok. Nah, ini lagi dibakar nih. Ini saya mau tanya nih mas, jam bukanya nih Ayam Taliwang 27 ini jam berapa nih mas? Kalau jam bukanya jam 10. Sampai? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam ya. Nah, terus untuk lokasi nih mas, lokasinya ada di jalan apa nih? Di Jalan Budi Raya nomor 27, Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Oke, makasih. Ini dengan mas siapa nih? Kalau boleh tahu mas namanya mas? Dengan Rahman. Ini dengan mas Rahman ya? Iya. Oke, makasih banyak ya mas ya. Iya, sama-sama. Sip. Wah, Ayam Taliwang 27 asli Lombok. Oke, ini ada alamatnya nih. Ini ada daftar menunya. Nah, banyak nih. Oke. Ayam Taliwang. Nah, tampilannya ini cakep banget ya. Wah, mantap. Ini satu ekor ya, teman-teman. Ini ada plecing. Tempe goreng. Tahu goreng ya. Wah, mantap. Oke, teman-teman. Nah, langsung aja nih gue mau cicipin Ayam Taliwang 27. Gimana rasanya? Penasaran? Yuk, langsung aja. Kita ciduk. Wah, ini ayamnya ya. Mantap. Wah, langsung lepas, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini mantap. Jadi ayamnya ini manis, gurih, dan bumbunya ini meresap banget ya sampai ke dalamnya ini. Ada rasa pedasnya juga. Mantap. Dan ini ada sambelnya. Ini sambel pedas. Yang ini sambel manis ya. Wah, mantap. Sip. Ini biar tambah segar ini. Gue mau pakai perasan jeruk limau. Oke. Wah, ini enak banget ya. Hmm.
ada sambal manis, ada sambal pedasnya juga. Jadi ada dua sambal ya. Rempahnya juga berasa, bumbunya, rempahnya, semua menyatu di dalam ayam taliwa. Makan. Ini tempenya. Dan gak lupa ini kerupuk, ini buat menambah selera makan. Oke, ini plecing kangkung ya. Ini plecing kangkung. Mantap banget. Tahu goreng ini masih panas ya teman-teman ya. Paduan yang pas banget. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gempur, gurih, enak, sempurna.